Selamat pagi semuanya. Pagi Bu Evi. Pagi Bu. Pagi ini kita akan belajar bersama ya mengenai antigen, antibodi, dan komplement. Ini merupakan kuliah pertama saya di blok 4 mikrobiologi ya. Kita mulai saja ya materi saya hari ini mengenai antigen, antibodi, dan komplement. Yang pertama kita akan pelajari tentang antigen. Nah, saya ingin bertanya terlebih dahulu ke kalian, mungkin saat ini pandemi COVID saat ini mungkin kalian sudah mendengar mengenai antigen, rapid test antigen. Apakah ada yang tahu apa itu antigen? Ada yang tahu? Apa? Bagaimana? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Mungkin antigen benda asing yang bisa menstimulasi sistem imun, Bu. Iya, benar. Jadi antigen itu merupakan agen yang mampu berikatan secara spesifik ke komponen respon imun. Jadi komponen respon imun itu bisa TCR, T cell receptor, dan juga antibody. Ya. Jadi dalam antigen itu ada imunogen. Ya. Imunogen itu merupakan agen yang dapat menginduksi respon imun. Namun yang harus kalian ketahui bahwa semua imunogen itu adalah antigen. Tetapi tidak semua antigen adalah imunogen. Yang mampu menginduksi, menstimulasi respon imun itu adalah disebut imunogen. Paham ya? Jadi semua imunogen adalah antigen, tetapi tidak semua antigen adalah imunogen. Nanti saya akan membahas bagaimana antigen itu akan disebut imunogen. Bagian dari antigen itu disebut dengan epitop. Jadi dia memiliki bentuk atau konfigurasi secara molekuler itu dapat berikatan, dapat mengenali sel T atau sel B. Kalau kalian lihat pada gambar ini, ya. Di sini ada antibody dan ada antigen. Di ujung antigen ini adalah epitop. Nah, epitop inilah yang akan berikatan dengan Fab yang ada pada antibody. Ini disebut dengan Fab, fragment antigen binding site. Jadi, bentuk atau konfigurasi dari epitop pada antigen ini, dia harus mengenali Fab pada antibody secara spesifik. Artinya, kalau kalian lihat di sini berbagai macam antigen dengan berbagai macam epitop. Epitop-epitop ini hanya mengenali bagian yang pas dari Fab. Kalau kalian lihat di sini ada epitop yang bulat seperti ini, berarti dia harus mencari Fab dari antibody yang pas. Kalau kalian mau membayangkan lebih simpelnya itu seperti kunci dan gembok ya. Jadi kunci itu dia akan masuk ke dalam gembok, bisa membuka gembok itu kecuali dia pas. Kalau dia tidak pas, dia tidak bisa membuka gembok. Satu hal yang harus kalian tahu, kalau bagian dari atau determinan dari antigen ini adalah epitop, determinan dari antibody adalah paratop. Paham ya? Ini bentuk dari ikatan antara antibodi dan antigen seperti yang saya jelaskan tadi bahwa bagian epitop dari antigen ini hanya mengenali paratop dari Fab antibodi secara spesifik. Jadi kalau dia tidak spesifik, dia tidak akan mengenali. Kalau misalnya paratopnya itu atau antigen binding site-nya itu di sini bulat. Jadi kalau misalnya epitopnya itu bentuknya segitiga, otomatis dia tidak akan bisa berikatan secara spesifik. Jadi harus spesifik. Kita lanjutkan. Baik, untuk reseptor antigen. Seperti saya sudah jelaskan tadi, ada permukaan imunoglobulin ya. Kalau saya bicara imunoglobulin, berarti saya berbicara tentang antibody. Permukaan imunoglobulin itu yang tadi, paratop. Atau fragment antigen binding site. Kemudian ada reseptor sel T atau TCR.
karakteristik dari antigen ya dilihat dari beberapa hal. Yang pertama, imunogenisitas. Artinya, dia harus dapat menstimulasi imunitas humoral atau seluler secara spesifik. Ya, seperti yang saya tadi katakan bahwa dia harus bersifat imunogenik. Karakteristik pertama dari antigen itu dia harus imunogenik. Ya, karena tadi saya bilang semua imunogen adalah antigen, tapi tidak semua antigen adalah imunogen. Reaksinya harus spesifik, artinya dia harus dapat dikenali oleh antibodi dan atau sel T. Ya, yang tadi kalian lihat itu epitop dari antigen itu harus mengenali secara spesifik paratop atau FAB dari antibodi. Kemudian keasingan, ya, mengenali tubuh sebagai non-self. Semakin jauh kekerabatan, maka semakin imunogenik. Contohnya apa? Virus. Virus dan manusia itu jauh banget kekerabatannya. Sangat jauh. Oleh sebab itu dia sangat imunogen. Ya. Kemudian ukurannya. Ukuran dari antigen itu dikatakan imunogen apabila besarnya itu, berat molekulnya itu paling tidak 10 kilodalton. 100 kilodalton itu lebih baik. Ya, dia semakin tinggi itu semakin imunogen. Dan bahan dasar penyusun umumnya imunogen adalah protein. Justru itu virus, bakteri itu komponen penyusun utamanya itu adalah protein. Oke. Kemudian kompleksitas kimiawi dan struktural. Ya. Jadi homopolimer asam amino itu kurang imunogenik ya, yang homopolimer ya dibandingkan dengan heteropolimer. Jadi yang mengandung 2 atau 3 atau lebih asam amino yang berbeda itu dia lebih imunogen ya, lebih antigenik dibandingkan yang hanya satu asam amino. Ya, jadi homopolimer itu dia lebih rendah ya dibandingkan heteropolimer. Kemudian kemampuan untuk diproses dan dipresentasikan. Ya, jadi antigen itu ketika dia ketika tubuh kita terpajan dengan antigen, maka antigen itu harus mampu diproses ya, kemudian dipresentasikan gimana? Oke. Okay? APC, antigen presenting cell, yang nantinya akan dikenali oleh sel B atau sel T. Seperti itu ya. Oke. Kemudian haptens. Haptens ini semua molekul, ya organik molekul, yang antigenik tetapi tidak imunogenik. Seperti saya katakan tadi bahwa semua imunogen itu adalah antigen, tetapi tidak semua antigen itu adalah imunogen. Contohnya haptens. Ya, jadi supaya haptens ini menjadi imunogenik, maka kita harus mengikat haptens ini dengan molekul pembawa, carrier molekul. Contohnya apa? Protein besar. Ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya kita mau menyuntik antibody ke rabbit ya, atau obat ke rabbit atau ke mice supaya dia menjadi lebih imunogenik agar tubuh dari hewan coba itu dapat menginduksi respon imun yang baik, maka alangkah baiknya jika obat tersebut harus kita ikat dulu dengan apa namanya? Carrier molekul agar dia semakin imunogen. Lanjutkan ini ya. Kemudian ada antibody. Protein imunogen yang baik itu memacu antibodi pada spesies yang lainnya. Contohnya gini, antibodi itu misalnya pada saat kita menyuntik misalnya protein virus A ke salah satu hewan coba. Contohnya rabbit, kita suntik maka antigen tersebut akan menginduksi respon imun pada rabbit sehingga rabbit tersebut akan menghasilkan antibodi terhadap antigen tersebut. Nah, bagaimana jika dikatakan anti-antibody, maka antibody dari rabbit tersebut, misalnya contoh ya antibody anti-NS1, virus dengue. Kita ambil antibody tersebut, kita suntik lagi ke goat, ke kambing. Maka kambing itu akan memproduksikan antibody kan? Antibody tersebut disebut antibody
anti-antibody. Paham nggak? Paham ya? Jadi antibody yang dihasilkan atau diproduksikan oleh kambing, oleh goat, itu disebut dengan goat anti-rabbit. Jadi antibody dari rabbit kita suntik ke goat. Jadi goat itu akan menghasilkan antibody anti-rabbit. Paham ya maksud saya? Nah, seperti itu. Jadi protein yang imunogen yang baik itu dia mampu memacu antibody pada spesies lainnya. Atau human. Antibody human. Human antibody. Juga bisa ya kita suntikan ke goat. Bukan antibody rabbit kita suntik ke human. Atau antibody goat kita suntikan ke human. Tapi antibody human kita suntikan ke goat. Karena manusia tidak ada satupun yang mau disuntikan oleh antibody dari spesies lainnya. Ya. Oke. Lanjutkan. Kemudian keoriginalitas dari antigen. Itu dilihat dari, dapat diklasifikasikan ya, ada antigen eksogenus, ada juga antigen endogenus. Kalau eksogenus itu dia masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, dari luar masuk ke dalam tubuh. Ya, kemudian diproses oleh APC, didegradasi menjadi peptida kecil, kemudian dipresentasikan ke sel T helper melalui MHC tipe 2. Kalau endogenus itu yang memang dihasil metabolisme dalam sel. Ya. Kemudian pembagian antigen berdasarkan epitop, ada unideterminan univalen, hanya satu jenis determinan atau epitop pada satu molekul. Kita lihat saja ini hasilnya. Ya, contohnya hapten, satu determinan dalam satu molekul. Kalau unideterminan multivalen, dalam satu molekul ini ada beberapa determinan yang sama. Ya. Jadi contohnya adalah polisakarida. Kalau multideterminan univalen, itu contohnya protein, dalam satu molekul ada beberapa macam determinan epitop, tapi masing-masing epitop itu hanya satu. Sedangkan kalau kimiawi, contoh kimiawi kompleks, itu multideterminan multivalen, itu dalam satu molekul ini terdapat beberapa determinan dengan banyak ininya. Ya, dan jadi satu determinan bisa dua atau tiga. Kalau kalian lihat gambar ini. Paham ya? Oke. Kita lanjutkan lagi. Kalau berdasarkan spesifisitas, ya ada heteroantigen, ini dimiliki oleh banyak spesies ya. Contohnya pada protein M dari Streptococcus itu memiliki antigen yang determinan yang sama dengan membran ginjal. Kemudian ada xenoantigen dimiliki oleh spesies tertentu, contohnya bakteri dan virus. Kemudian ala aloantigen atau isoantigen. Ini yang spesifik untuk individu dalam satu spesies. Contohnya golongan darah ya. Jadi golongan darah itu disebut dengan aloantigen. Ya, misalnya golongan darah orang ya, terus diinjeksikan ke orang yang lain. Jadi kita kan sama-sama satu spesies gitu. Ya, itu disebut dengan aloantigen. Kemudian autoantigen itu dimiliki oleh alat tubuh sendiri, itu adalah autoimun. Ya, jadi orang-orang dengan autoimun itu dia akan menganggap sel tubuh itu adalah antigen. Berdasarkan sifat kimiawi, ada polisakarida ya, karbohidrat, ini dia imunogenik. Ya, contohnya glikoprotein di dinding sel kuman dan sel darah. Kemudian ada lipid. Lipid ini non imunogenik ya. Kemudian asam nukleat, yang lebih imunogenik adalah protein. Biasanya dia multideterminan dan univalen. Jadi dalam satu multideterminan dan univalen itu dalam satu molekul itu dia memiliki beberapa determinan antigen, tapi dari masing-masing antigen itu hanya satu jenisnya. Oke, kemudian antibody. Ya, definisi dari antibody itu adalah kelas molekul fraksi gamma globulin. Kenapa disebut fraksi gamma globulin? Karena pada saat kita elektroforesis secara molekuler ya, itu akan terbagi menjadi terpisah karena dipotong oleh enzim peptida, itu yang terlihat itu adalah gamma globulinnya. Jadi fraksi gamma globulin itu paling banyak dalam antibodi. Ini dihasilkan oleh sel plasma. Sel plasma itu hasil proliferasi dari leukosit B atau sel B. Kemudian dibantu oleh sel T dan makrofag yang dirangsang oleh antigen asing.
Kemudian semua molekul imunoglobulin mempunyai 4 rantai polipeptida dasar, yaitu 2 rantai berat, heavy chain, dan 2 rantai ringan, atau light chain, ya, serta 2 ratio variabel V dan konstan. Ya. Enzim papain yang seperti saya katakan tadi, dia akan memecah molekul antibodi dalam fragmen masing-masing. Jadi antibodi itu ada, jadi kalau kalian lihat, kalau kita potong di sini, ini kan diikat oleh ikatan apa? Kalau SS itu ikatan apa? Ada yang tahu? Ini biokimia, blok 3 sudah lewat. Ikatan? Sulfida. Di? Di sulfida. Di sulfida, ya. Di ini diikat oleh ikatan di sulfida. Jadi kalau kita potong dengan enzim papain, dia ini akan berpisah, ya. Jadi ada heavy chain, ini heavy chain, ini heavy chain, ini adalah light chain. Ya, kemudian ada ini FAB, ini FAB, ini FAB, dan karena ini adalah fragmen konstantnya, ini yang akan memiliki kemampuan untuk aktivitas biologi. Ya, kalau ini untuk mengikat antigen, ini paratop. Ini ya, kalau misalnya kita apa namanya elektroforesis, dipotong dengan enzim papain, ini dia akan atau pepsin ini akan terpotong di sini. Jadi dia akan terbentuk menjadi dua, yang fragmen antigen binding site dan Fc fragment. Oke, kemudian antibody itu ada 5 kelas, ya, ada 5 kelas, IgG, IgM, IgA, IgD dan IgE, ya. Kalau IgG ini komponen utama imunoglobulin dalam serum, ya, dia memiliki berat molekul 160.000 kilodalton. Enak 160.000 dalton. Nah, IgG ini akan biasanya akan berperan dengan komplement untuk membantu apa terjadinya opsonisasi. Ya, semoga kalian masih ingat apa itu opsonisasi, ya. Kita lanjutkan saja. Kemudian ada IgA. Kalau IgA ini biasanya pada air susu, ya, sebagai sekretori yang apa terlarut, ya. Kemudian ada IgM. Biasanya IgM ini dibentuk paling dahulu pada respon imun primer, ya. Kalau IgG itu biasanya pada respon imun sekunder. Kalau kadar IgM itu tinggi pada infeksi akut, ya, kalau IgG itu dia akan naik setelah infeksi. Biasanya pada hari kelima sampai hari ketujuh, setelah itu dia akan menjadi lebih tinggi, ya, dibandingkan IgM, karena IgM itu akan menurun pada hari kelima. Kemudian IgD ini ditemukan bersama IgM pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen pada aktivasi sel B. Kalau IgE ini jumlahnya paling sedikit dalam serum, tetapi efeknya sangat efisien. Karena apa? Karena IgE ini mudah diikat oleh sel mast basofil dan eosinofil pada permukaan memiliki reseptor untuk fraksi Fc dari IgE. Ini biasanya untuk apa? Parasit. Ya. Ini contoh dimernya ada IgG, ya. Kalau contoh kalau kita lihat konfigurasi molekulnya seperti ini gambarannya. Untuk fungsi antibody, untuk opsonisasi, mengunci patogenesis oleh makrofag. Kemudian aktivasi komplement yang mengaktifkan jalur yang menghasilkan sejumlah protein yang dapat merusak membran sel. Kemudian bertindak sebagai edisisi yang membunuh sel sasaran yang mengikat antibody. Oke, sekian untuk materi saya hari ini tentang antigen dan antibody. Untuk komplement akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya, saya stop share dulu. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, atau ada pertanyaan? Iya, Ines, silakan. Iya, Bu. Jadi tadi kan Ibu menjelaskan tentang molekul imunoglobulin itu dibagi jadi dua rantai, ya, Bu. Ada yang heavy chain dan light chain. Itu kira-kira kenapa dibagi seperti itu, ya, Bu? Ada perbedaan fungsi atau bagaimana, Bu? Oh, iya. Karena gini, kalau misalnya kita elektroforesis, ya kan? Kemudian dia memang memiliki fungsi masing-masing. Ya, kalau kalian lihat di gambarnya, saya buka gambarnya lagi.
ya. Antibody. Tidak bisa buka ya. Kalian terlihat enggak? Belum terlihat. Hah? Apakah terlihat? Belum terlihat, Bu. Terlihat? Belum di-share ya? Oke, sebentar. Turun ya. Ini saya harus share. Ya. Jadi ini kalau kita lihat dari sini, berat molekulnya pasti akan berbeda. Kalau efisien itu dia lebih berat. Ya. Kalau fungsinya itu sebenarnya sama aja ya. Lysine dan efisien ini dia diikat oleh ikatan disulfida. Tidak ada fungsi apa namanya fungsi yang paling spesifik dari situ. Karena yang paling spesifik itu adalah di sini bagian ini. Bagian FAB dan Forstar ini. Kalau fungsi dari antibodi sendiri ya. Jadi dia tidak memiliki fungsi yang spesifik dari heavy dan light chain. Yang paling spesifik dari antibody itu adalah bagian FAB dan bagian FC. Yang mana FAB ini untuk mengikat antigen, sedangkan FC ini sebagai fungsi biologisnya. Seperti itu. Ada lagi? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi? Bu Evi, saya izin bertanya, Bu. Tadi yang mengenai antigen berdasarkan epitop kan ada banyak, Bu, yang kayak unideterminal, univariat gitu-gitu, Bu. Itu tadi yang ada empat macam itu ada beda fungsinya atau gimana sih, Bu? Oh, enggak. Biasanya semakin banyak jenisnya itu semakin imunogen. Coba contoh saja kalau kalian masih ingat tadi gambar yang tadi ya, satu molekul hanya satu epitop. Hanya satu. Contohnya itu adalah hapten. Hapten itu kan dia tidak imunogen. Tapi kalau kalian lihat di bagian protein, itu satu molekul itu terdapat berbagai macam determinan dan dari masing-masing determinan itu lebih dari satu. Ya kan? Jadi semakin banyak determinan dan jenisnya itu akan semakin imunogenik. Seperti. Ada lagi? Berarti Bu, tadi yang multi-determinan multivalent yang paling imunogen gitu ya, Bu? Iya, benar. Baik, terima kasih, Bu. Ada lagi kah yang ingin bertanya atau sudah paham semua? Izin bertanya, Bu. Naresta? Iya, tadi kan Ibu ada jelasin tentang si imunoglobulin D ya, Bu. Yang dimana dia ditemuinnya di permukaan sel B sama si IgM. Nah, kalau IgM itu tinggi di awal infeksi, apakah si imunoglobulin D juga tinggi, Bu, kalau awal infeksi? Oke. Sebentar ya. Yang IgE ya? IgD ya? Iya, Bu. IgD ditemukan bersama IgM pada permukaan sel B sebagai reseptor antigen pada aktivasi sel B. Oke. Biasanya kalau pada infeksi akut, otomatis yang paling tinggi itu adalah IgM. IgD itu jumlahnya sangat sedikit dalam serum. Ya, otomatis IgM akan lebih tinggi. Pada infeksi akut, biasanya peak-nya itu akan sangat tinggi, kemudian akan menurun, diikuti dengan IgG. Ya, otomatis IgD-nya itu pasti rendah karena memang serum IgD jumlah kadar IgD dalam serum itu sangat rendah dibandingkan dengan imunoglobulin lainnya. Contohnya pada IgM infeksi akut dan juga IgD pada infeksi sekunder. IgG pada infeksi sekunder. Seperti itu. Lagi, kita sudah cukup waktunya kayaknya sudah selesai. Ya, kita bisa diskusi lagi nanti di pertemuan berikutnya ya. Kalau misalnya ada yang ingin. Oke, baik, terima kasih semuanya untuk waktu dan kesempatan. Hari ini kita sudah selesaikan kuliah saya mengenai antigen dan antibody. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya.